Tidak ada koordinator-koordinatoran. Ya. Enggak ada mafia-mafia. Ngapain pakai ngumpul-ngumpulin pedagang diintimidasi? Jangan dipikir saya tidak tahu. Ada rekamannya semua. Siapa yang hadir saya juga tahu. Di mana tempatnya saya tahu. Ya. Model apa ini preman-preman begini? Masalah beras urusan perut masyarakat dipakai mainan. Ya. Jangan merasa hebat. Jagoan. Pakai ngancam-ngancam. Apa ini? Negara sudah pakai ancam-ancaman. Ya, berani ngancam negara lagi. Satgas pangan nanti saya kasih TO-nya. Jadi sekali lagi, beras ini adalah berasnya pemerintah. Pak Presiden sudah mengatakan lepas beras ini untuk kepentingan intervensi lapangan kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia. Ya, saya sudah sampaikan pada pimpin-pimpin saya, siapa yang bermain dengan beras ini saya pecat. Nggak ada yang saya tindak-tindak, teguran-teguran nggak ada.